Ponorogo memanfaatkan musim libur sekolah untuk membersihkan makam. 2.000 hingga 5.000 ya? Iya. 2 sampai 5.000. 2 sampai 5.000. Seikhlasnya. Ini di makam Asem Buntung termasuk banyak. Kawan-kawan tak bayar enggak. Ada daun. Lep aku. Aku lep. Aku lep. Ya itu anak-anaknya itu. Oh itu. Apa? Nih anak-anaknya. Dek, ini sering resek-resek nih kan ya, Dek? Sudah dari kelas berapa, Dek? Mulai TK? Mulai TK atau mulai SD, Dek? TK. Setiap tahun? Biasanya dapat berapa, Dek? Per hari? Kadang per hari. Mulai kapan? Seminggu sebelum puasa atau? 3 hari sebelum puasa. Kemudian kalau lebaran gitu? 3 hari sebelum lebaran. Ini memang libur. Libur, libur ya. Anak teman-teman ada berapa? Banyak? Banyak. 10 lebih. Ini warga sini semua? Warga Jingglong atau Mangujan? Oh, Mangujayan. Namanya siapa, Dek? Saya Abdul Habibullah. Itu biasanya setiap hari, satu hari itu sampai bersihkan berapa makam? Sekarang sepi. Oh, pas rame kapan? Mau lebaran. Oh, memang mau lebaran. Mau lebaran sampai juga 3 hari sebelumnya apa seminggu? 3 hari sebelumnya. Lebaran 100.000 lebih per hari. Kalau pas kayak gini cuma 100 itu tadi. Kileran Dek, urung enek sing anu neh, sing urung enek sing membuat anu jasa. Kita bari makan di warungnya. Kita di bari ada minta gitu.